saya lebih sering muncul teteh dibanding mas adik suami saya. Tapi saya bukan siapa-siapa tanpa suami saya, Teh. Dan bisa jadi kalau saya bukan sama mas adik. Selamat siang, Fibonacci. Saya nggak tahu, saya sudah ada di acara. Ya, dan Bandung bersalah. Saya meyakini saya saat ini semua yang masuk rezeki melalui saya atau melalui suami saya itu adalah bukan rezeki saya dan bukan rezeki suami saya, tapi rezeki keluarga. Di saya tidak pernah mungkin masjid, ada yang kota Bandung. Harta istri adalah harta istri ya. Dan suami dan suami, ya, suami dan harta istri. Kalau buat saya dan suami sepakat bahwa semua yang dihasilkan oleh saya atau oleh suami adalah harta keluarga. Jadi saya kalau kata mas ada yang nggak boleh, saya manut kan meskipun itu mungkin uangnya besar gitu. Jadi kita lihat ya, perlu komitmen yang kuat ya antara suami dan istri. Teh ini last question ya, ya. Apa sih buat kami juga, buat Teh juga, apa sih kiat-kiat Teh ya, mungkin sering kiat atau doa atau niat apa sehingga bagi seorang istri, bagi seorang pengusaha, bagi seorang ibu kita bisa berjalan bersama sampai titik hari ini. Dan menginspirasi para jemaah dengan apa yang telah terkait di jalan yang dilihatkan. Kiat-kiat dari saya, kita fokus sama memperbaiki diri sendiri. Sekarang ini kan trennya Masya Allah terlirik tega ya, media sosial coba sekarang. Ya, kita lihat bagaimana di Instagram, di Facebook, di TikTok ya. Kita kalau tidak menahan diri, mengendalikan nafsu, pengen kayak gimana muncul lagi sekarang tren ya Teh ya di Instagram gitu. Jadi tipsnya untuk menjadi perempuan adalah kita punya tujuan. Kayak tadi kalau Teh Lilin bilang, kita bisa seperti Maria, bisa seperti Siti Mutia. Ya udah tujuannya ke situ ya. Kita nggak usah ikut-ikutan yang sekarang banyak dilakukan orang-orang ya, sampai bela-belain beli baju thrifting biar bisa OTW ganti-ganti di media sosial. Beres. Terus yang kedua, saya juga menutup telinga mata dari, karena kita sebagai perempuan, apalagi saya pebisnis, itu omongan tetangga, omongan teman-teman gitu ya, yang mungkin, perempuan tuh bla 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 gitu, kok Teh Dini, apalagi kalau suami saya kebetulan kemana-mana sepaket Teh, itu suka disebut, suami takut istri, orang lain kan nggak tahu bagaimana kita di dalamnya gitu. Dan jadi saya menutup diri dari perkataan-perkataan nyinyir dari orang lain. Yang ketiga adalah support system Teh. Saya selalu meminta doa dari orang tua. Mama adalah salah satu panutan perempuan, panutan saya. Jadi apapun langkah-langkah saya selalu izin sama mama gitu, dan minta doanya, selalu minta doanya apapun yang saya lakukan. Paling tambahnya dari Teh Wiwi nih. Kalau Teh Wiwi cincang padat dan lugas saja. Baik. Dengan kondisi sekarang dan terlihat very well balanced. Karena godaannya untuk perempuan sekarang tuh besar banget ya dibanding dulu ya. Betul. Dibanding sekarang tuh udah luar biasa. Iya, gimana kiatnya? Nih Teh Wiwi. Teh Wiwin kan kemarin viral nih ya di TikTok. Teh Wiwin pasti bagaimana dengan posisi Teh Wiwin sekarang? Iya, menjawab pertanyaan Teh ya. Satu, tingkatkan keimanannya, jelas. Karena menurut Ustaz Andara Nidia, saya dikasih tahu dari saya, barang siapa menghadapi kerumitan di siang hari, maka perlu diperkuat di malam hari. Maka perlu perkuat lagi tahajudnya, baca Qurannya dan zikir Allahnya. Satu, jadi perkuat keimanan. Dua, tingkatkan kredibiliti kapasitas. Jadi kita perempuan, baik berumah tangga atau tidak berumah tangga, bekerja atau tidak bekerja, tetap harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita dengan cara meningkatkan skill. Makanya harus berkomunitas, makanya harus tetap ikut kajian. Komunitas saya, yang terbaru saya berkolaborasi dengan Ruang Mama, boleh di follow ya Ibu. Jadi di sana kita belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai perempuan. Kemudian yang selanjutnya kita mandiri, mandiri dalam artian bergantung tidak kepada orang lain, tapi diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Taala. Itu sudah cukup. Nanti Allah akan membantu. Selanjutnya. Masya Allah, di follow IG-nya ya, ibu ya, baik.
karena waktu yang demikian padat, singkat dan luar biasa ya, sangat-sangat bermanfaat. Pembicaraan kita, talk show kita bertiga ini tidak sekaligus menutup ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!